Kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini khususnya dan umumnya kepada seluruh warga Kota Palu Sunda beserta keluarganya senantiasa mendapatkan keselamatan, dihindarkan dari segala macam musibah, dihindarkan dari segala macam mara bahaya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lalu yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada rekan-rekan kita yang sekarang sedang sakit, yaitu Bapak Dr. Radianto dan Bapak Perda Agus Martono dan juga Serda Abdul Bus. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu yang keempat, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberhasilan kontingen menembak Kodam 5 Brawijaya dan kejuaraan bela diri militer Piala Asad. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أجزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أغفر لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد أتينا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأبيه وأزواجه وأولاده وذريته سيدهم الفاتحة. Yeah.